Ini adalah cara bagaimana untuk masuk ke mode pengembang di Vivo Y11. Caranya itu masuk ke pengaturan. Jadi di pengaturan ini nanti bisa kalian masuk di pengelolaan sistem. Nah, di sini kalian klik di tentang ponsel. Di tentang ponsel ini kita cari di sini ada namanya versi perangkat lunak. Ini kita tekan seperti ini, tekan terus sampai menjadi developer. Kemudian selanjutnya kita klik kembali. Nah, di sini kita coba geser ke bawah di pengelolaan sistem. Nah, di sini opsi developernya sudah muncul. Oke, nah di sini masih mati, ini kita on-kan. Nah, ini sudah hidup. Oke, ini kita izinkan. Nah, ini sudah nyala. Jadi di sini di opsi pengembang ini banyak yang bisa kita gunakan. Nah, macam-macam. Ada buka kunci OEM untuk buka bootloader supaya nantinya handphone kalian bisa di root dan sebagainya. Ada di sini harus dengan bantuan PC juga atau laptop. Ada debug USB, nah macam-macam di sini di Vivo Y11. Nah, ini oke, macam-macam di sini, lumayan banyak di opsi pengembang ini, bisa kalian gunakan fitur-fiturnya. Oke, nah seperti itu caranya. Jadi jika kalian tidak mau menggunakan opsi pengembang ini, kalian off kan. Nah, di sini. Nah, seperti ini kita sudah off kan. Oke, jadi seperti itu cara untuk mematikan opsi pengembang di Vivo Y11. Nah, jika sudah mati, ini di sini sudah tidak muncul lagi. Tadinya di bagian bawah ada opsi developer, sudah hilang. Jadi jika kalian mau mematikan, masuk lagi ke tentang ponsel tadi seperti di video awalnya. Oke, jadi seperti itu caranya.